نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk mengkaji ilmu-ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi untuk menambah pengetahuan kita terhadap agama ini, dan juga kita berharap pertemuan ini bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara konsekuensi dari syahadat kita Muhammadur Rasulullah adalah mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau dengan cinta yang sangat tinggi. Hal ini tentunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah mencintai beliau, mengagungkan beliau, dan mengagungkan syariat-syariat yang beliau bawa. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Sesungguhnya tidak sempurna keimanan di antara kalian, kata Rasulullah SAW, sampai mencintai aku, mencintai Rasulullah SAW, melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh umat manusia. Ini kata Rasulullah SAW. Sebaiknya kita berhenti sejenak merenungi hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dan kemuliaan cinta kepada Rasulullah SAW. Yang pertama yang perlu kita kaji adalah bahwa Rasulullah SAW dalam hadis ini mengaitkan kecintaan kepada beliau dengan keimanan kita, dengan kesempurnaan keimanan seorang hamba. Makin menunjukkan kepada kita bahwa pembahasan tentang cinta Rasulullah SAW adalah pembahasan yang berkaitan erat dengan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya adalah kualitas cinta kita kepada Rasulullah SAW akan berpengaruh kepada kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin berkualitas cinta kita, semakin tinggi cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka ini mencerminkan kualitas keimanan kita, tingginya keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan sebaliknya. Artinya semakin rendah keimanan kita, semakin rendah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan berpotensi untuk melemahkan pula keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang patut untuk kita ketahui dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mencintai beliau melebihi cinta kita kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Maknanya adalah wajib bagi kita untuk memprioritaskan cinta kita kepada Rasulullah SAW, kepada Allah dan kepada Rasulnya, dibandingkan dengan kecintaan kita kepada orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Maka kesempurnaan keimanan kita bergantung dengan hal ini. Semakin kita melebihkan, semakin kita memperbanyak, semakin kita memberikan prioritas kepada
kecintaan, prioritas kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan semakin menunjukkan tingginya dan sempurnanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dilarang untuk memberikan prioritas kepada, memprioritas kecintaan kepada mereka, kepada umat manusia. Artinya melebihkan kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita dibandingkan dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi." Katakan oleh Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, keluarga-keluarga kalian, rumah-rumah kalian, perniagaan yang kalian usahakan lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala datang kepada kalian dengan adatnya. Maka ayat ini menegaskan hadis yang kita jelaskan tadi, bahwa seorang mukmin, seorang muslim wajib untuk melebihkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, memberikan prioritas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena ini merupakan cerminan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang terjatuh ke dalam hawa nafsu sehingga dia mengedepankan kecintaan kepada dunia, kepada orang tua, kepada anaknya dan istrinya, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa azab. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dan juga ditafsirkan oleh para ulama kita, di antaranya Ibnu Katsir, "Fantadiru ma sayahillu lakum min al-'adzab." Tunggulah apa yang akan datang kepada kalian berupa azab. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Oleh karena itu kami mengajak kepada bapak-bapak sekalian, kepada para ibu-ibu sekalian, agar kita memperbarui kecintaan kita, menambah kualitas kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah ibadah. Ibadah yang tentunya memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan itu adalah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dengan orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Mada adat talaha." Apa yang kau persiapkan dengan datangnya hari kiamat? Amalan apa yang kau persiapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat? Maka sahabat ini mengatakan, "Hubbullahi wa rasuli." Kecintaanku kepada Allah dan Rasul-Nya, kata sahabat ini. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan berkumpul pada hari kiamat kelak dengan orang-orang yang kau cintai. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang-orang yang dia cintai, kata Rasulullah SAW. Jadi cinta ini merupakan amalan hati yang memiliki pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diremehkan amalan ini, karena ini merupakan salah satu di antara ladang amalan yang kemungkinan besar bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Ibadah kita sedikit, salat kita juga apa adanya. Kita mengerjakan yang wajib-wajib saja. Maka kita harapkan dengan kecintaan ini, kecintaan yang jujur,
kecintaan yang suci hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai pada hari kiamat. Al-Imam Malik mengatakan bahwa kana salaf yu'allimuna abna'ahum hubba Abu Bakar, hubba Abu Bakar wa Umar kama yu'allimuna surah min al-Qur'an. Bahwa ulama salaf yang terdahulu, kata Imam Malik, mengajarkan kepada anak-anak mereka mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka salah satu surah dari Al-Quran. Kenapa? Karena ibadah cinta adalah ibadah yang agung, memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah dikumpulkan orang-orang yang kita cintai. Bapak-bapak kaum muslimin dan ibu-ibu kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta bukan hanya sekedar ucapan dalam lisan kita, namun dia adalah ibadah. Keimanan, ucapan dengan lisan kita, kemudian kita yakinkan dengan hati kita, dan kita buktikan dengan amalan-amalan anggota tubuh kita. Laisal imanu bitamanni wala tahalli walakinnal iman ma waqara fil qalb wa sadaqatu al a'mal. Keimanan itu, kata para ulama kita, bukan hanya ucapan yang menghiasi bibir kita, bukan cuma hanya angan-angan saja, tapi keimanan itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan dan kemudian dibuktikan dengan amalan-amalan kita. Demikian kita juga dengan cinta. Dia bukan cuma ucapan yang menghiasi lisan kita, tapi butuh kepada bukti-bukti nyata. Bukti, salah satu bukti nyata dari cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah al-ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabdanya, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Benar, Rasulullah SAW telah meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki warisan abadi yang tidak akan dicabut kecuali datang hari kiamat. Warisan itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka ketika kita mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya, sama seakan-akan kita mengikuti Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di 'abdi 'alayha bin nawajid kallahu sallam. Kalian harus mengikuti sunnahku, mengikuti ucapanku, perbuatanku, persetujuanku, kata Rasulullah sallam, dan juga sunnahnya para khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Gigitlah dengan gigi gerahamu, pegangilah dengan sekuat-kuatnya. Maka pecinta sejati membuktikan kecintaannya dengan al-ittiba, dengan mengikuti perintah-perintah Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Tidak ada yang lebih berkualitas dari amalan-amalan yang membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW kecuali dengan ittiba. Karena sang pecinta sejati akan mematuhi orang yang dia cintai. Kata para ulama kita, fa innal muhibba liman yuhibbu muti. Seorang pecinta sejati akan mengikuti orang yang dia cintai. Dan ini yang dicontohkan oleh para ulama kita, dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Umar mengatakan, ittakhadha Rasulullah SAW khawatiman khataman min dhahab. Bahwa Rasulullah SAW menggunakan sebuah cincin dari emas. Fattakhadha an-nasu khawatim min dhahab. Coba lihatlah. Ketika melihat Rasulullah SAW memakai cincin dari emas, tanpa mereka tanya apa hukumnya, mereka pun menggunakan cincin dari emas sebagai bentuk kecintaan mereka mengikuti orang yang mereka cintai. Thumma nabadahu
Kemudian cincin itu beliau lepas karena turun larangan memakai emas bagi laki-laki. Dan mengatakan inni lan albasahu abada. Saya tidak akan memakai lagi cincin. Fana badan nasu khawatimahu. Melihat Rasulullah SAW melepaskan cincinnya dan mengatakan bahwasanya haram hukumnya bagi laki-laki, maka para sahabat-sahabat Rasulullah SAW langsung mengerjakan dan mematuhi apa yang Rasulullah SAW kerjakan. Inilah kecintaan sejati. Maka hendaknya kita pada hari ini menghidupkan kecintaan ini dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sangat banyak ditinggalkan untuk kita. Apabila kita laksanakan sepanjang hidup kita, mungkin masih ada saja sunnah-sunnah yang belum kita lakukan. Inilah yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecintaan yang sejati kepada Rasulullah dan menjadikan kita mampu untuk membuktikan kecintaan itu dengan amalan, dengan ucapan dan lain sebagainya. Wassallallahu Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.